Edan, Nasrun usung 5 ex napi kasus korupsi jadi caleg 2024, gak tahu malu, maling-maling kok dipaksakan jadi perwakilan rakyat, memalukan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Setelah ICW telusuri, ternyata ada 15 mantan terpidana korupsi yang sedang berupaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik di tingkat DPR RI maupun Dewan Perwakilan Daerah. Oleh sebab itu, kami mendesak agar Komisi Pemilihan Umum mempublikasikan, melansir kepada pemilih bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dari para bacalek tersebut. Kabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Kalau dia mantan terpidana korupsi, kita nggak akan calonkan dia. Tapi dengan keputusan Mahkamah Agung, itu kita hormati sebagai sebuah produk yudikatif. Tetapi Nasdem tetap pada sikapnya. Ingin memberi figur-figur yang bersih, yang track record-nya bisa diharapkan menata Indonesia ke depan, dan bisa dilihat ke belakang. KPU memang harus konsisten dengan putusan MK tahun 2022 dan tahun 2023 yang final dan mengikat, di mana eks terpidana yang dituntut di atas 5 tahun penjara itu harus 5 tahun kemudian bisa mencalonkan dan kemudian diumumkan kepada publik. Ini terkait dengan persoalan rekam jejak agar publik bisa mengetahui, penting sebagai sebuah informasi kepada publik dan terkait dengan rekam jejak calon-calon legislatif. Mau tanya ini Bang, terakhir itu kan ICW yang mengeluarkan daftar caleg yang mantan terpidana korupsi itu ada beberapa belas dan itu dari berbagai partai. Tanggapan dari PKS sendiri terkait status terpidana. Yang pertama, kalau aturannya wajib diumumkan, umumkan. Karena pemilih perlu tahu latar belakang. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Seperti dilansir republika.co.id, Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri alias Gus Coy, membela langkah partainya mengusung 5 mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif DPR. Ia menyebut, pengusungan 5 orang itu tidak melanggar ketentuan pemilu. Kata Gus Coy pada 27 Agustus, semua yang direkrut Partai Nasdem sebagai caleg pasti secara hukum diperbolehkan menurut hukum. Secara moral boleh jadi dipertanyakan rekam jejak mereka korupsi, masuk penjara, dan segala macam. Tapi secara hukum mereka sudah selesai, kata Gus Coy. Ia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan pemilu yang secara spesifik melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk jadi caleg. Selain itu, 5 koruptor yang diusung Nasdem juga tidak dikenai hukuman pencabutan hak politik. Sebagai catatan, 5 koruptor itu memang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal caleg DPR oleh KPU RI. Karena itu, Gus Coy menyerahkan kepada rakyat untuk memilih ataupun tidak memilih 5 caleg mantan narapidana kasus rasuah yang diusung Partai Nasdem itu. Sebab rakyat telah penentu akhir apakah seseorang layak untuk jadi wakil rakyat atau tidak. Ia berkata, pemilihan legislatif ini suara terbanyak bukan partai yang menentukan, maka kita serahkan kepada rakyat. Terserah rakyat pilih yang mana, rakyat harus melek masa lalu, rakyat harus memelototi jejak setiap caleg, setiap calon presiden, calon wakil presiden. Sementara itu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menyebut, diusungnya 5 koruptor oleh Partai Nasdem dan 4 oleh partai lainnya sebagai caleg DPR, menunjukkan bahwa partai politik tidak mempersoalkan latar belakang seseorang dalam proses pencalonan. Parpol pengusung itu jelas tidak mempertimbangkan semangat anti korupsi.
Kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa, majunya mantan terpidana sebagai caleg menunjukkan bahwa parpol permisif dengan latar belakang para calon tersebut. Artinya parpol memberikan ruang kepada siapa saja untuk bisa menjadi caleg tanpa ada penilaian mendalam soal semangat anti korupsi. Menurut Khoirunisa, rakyat akan dirugikan dengan majunya 9 koruptor itu sebagai calon anggota DPR. Sebab mereka berpotensi kembali melakukan praktik korupsi apabila berhasil masuk ke Senayan. Ia berkata, kekhawatirannya adalah jika misal nanti mereka terpilih ada potensi mereka permisif melakukan tindakan koruptif kembali untuk publik yang akan dirugikan. Terungkapnya persoalan 9 koruptor menjadi bakal caleg DPR bukan disampaikan oleh KPU dalam dokumen daftar calon sementara DCS anggota DPR. Adalah Indonesia Corruption Watch yang menemukan nama 9 koruptor itu usai menganalisa 9 ribuan lebih nama bakal caleg yang termuat dalam DCS. Parah banget gak sih? Harusnya ada seleksi administrasi. Oke lah kalau DPP mengurusi semua jelas gak mungkin ya, tapi masa di level yang lebih rendah semisal DPD atau DPW tidak ada mekanisme seleksi administrasi terlebih dulu. Jadi misalnya dibagi tugas, DPP mengurusi yang nyalek DPR dengan dibantu DPD, sementara DPD dan DPW mengurusi yang maju di DPRD baik kota, kabupaten ataupun provinsi. Setahu saya juga para caleg ini kan harus mendapatkan surat keterangan dari pengadilan. Seharusnya kalau pernah tersangkut kasus korupsi maka ada catatannya. Apakah surat pengadilan mengatakan berbeda? Kalau ya, berarti harus ada tindakan tegas ke lembaga peradilan. Tapi lain masalahnya kalau secara administratif sudah tertulis, namun partai tetap nekat mendaftarkan maka yang salah adalah partainya. Ini miris ya, sebab banyak partai baru dan lama yang mengusung lebih dari 10 koruptor sebagai calegnya. Sebut saja Gerindra, Golkar, Partai Berkarya, Perindo, Hanura, dan Demokrat. Nasdem ini harusnya juga melakukan evaluasi kenapa mereka harus mengusung kader dengan latar belakang demikian. Padahal aturan KPU sudah jelas dan telah disampaikan jauh-jauh hari. Saya berharap dengan lolosnya para caleg ekskoruptor ini, yang dengan tanpa tahu malu telah maling duit rakyat, gak ada yang memilih mereka lagi. Harusnya sih tahu malu ya. Bagaimana menurut Anda? Ini kan barat. Terlalu krodit kalau cuma satu pintu. Terlalu krodit ini kalau cuma satu pintu gak akan nampung. Tolak JIS jadi markas Macan Kemayoran, The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija, baru sekali jajal langsung ambruk, Anies malah salahkan dan bahayakan supporter, Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion, tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan, terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal Kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan.
Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini, di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak, sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumur resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?